Pekerja saat beraktivitas di dalam proyek pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Pembangunan saat ini berfokus pada pemasangan infrastruktur tambahan setelah konstruksi lintasan balap sirkuit sepanjang 2,4 km dan lebar 14 meter telah rampung 100%. Sebagai informasi, ajang balapan Formula E akan digelar di Jakarta E-Prix International Circuit, JIEC Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 4 Juni tahun 2022 mendatang. Pantauan tribunnews.com di lapangan, sejumlah pekerja tengah melakukan pemasangan kursi penonton mulai dari memasang rangka tempat duduk hingga memasang nomor.